pasti naik. Pak. Yang pertama, kualitas pas. Yang kedua, hasil minta. Saya panggil namanya, bos. Kalau kamu diam, dia tahu nggak? Kita buka. Karena belum ada yang kenal ya, santra main lain. Saya main bola, bos. Saya minta, asking, pas. Pertama, pesannya menentukan. Tapi di saya mau kemana? Di siapa? Sedi. Pesan saya, bos. Ke Sedi. Tadi saya lihat. Pak, saya mau ke Sedi. Pak, pesan saya begini, Pak. Mau begini bagaimana? Saya harus tenang lagi sulit, kan? Pesannya harus arahkan. Sedi buka. Bos! Foto arahkan. Pesannya arahkan. Saya mau lihat, bos. Bila kontrol. Passing, kontrol, passing. Ada lagi, bos. Rasa kontrol. Kalau gini, kita main bola sekarang nggak bisa dapat apa-apa, bos. Kita harus apa? Kita lebih cepat. Bos, saya kontrol. Saya kontrol, saya pas. Kontrol, pas, kontrol, pas. Oke, bisa? Oke ya, suaranya lebih kenceng. Kualitas pasnya perbaiki. Pesannya perbaiki. Second-secondnya perbaiki. Saya akan jelas, go. Kembali lagi. Kalau saya pas ke sana, sama minta. Yes. Setelah dia pas minta, kamu lari kemana? Overlap, boys. Kita coba di sini. Agak pas. Karena kalian terbiasa. Terbiasanya setelah pas diam, kamu di sini. Coba kamu pas. Dia akan back pass orang ketiga. Ada nomor apa ke depan? Stop. Bola pas. Kamu lari. Go. Pas. Go lari ke depan. Yes. Itu yang dibuat. Biasakan seperti itu. Nanti saya bicara, bos. Setelah pas, move, pas, move. Kalau saya pas, saya diam di sini. Buat apa kita main, mas? Paham yang ada di pikiran begini? Kan tadi saya bicara, kan? Setelah pas, saya harus apa? Bergerak, kan? Tapi kalau kami pas, saya cuma tunggu di sini aja. Ya main bolanya kan di situ aja. Jadi setelah pas, bergerak. Setelah pas, bergerak. Dan di gelandang. Bola. Tengok, satunya. Saya begini aja. Lari. Habis pas bola. Tapi kalau kita gosong, kita bisa sampai sini. Wah, masih ada lawan. Mas, cuman aku 15 kata. Mas, terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, bola spotter.